B. Perhatikan gambar di samping. Jika massa benda 0,025 kg, maka massa jenis benda tersebut adalah. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ini adalah mencari massa jenis. Perhatikan satuannya. Oke, di sini satuannya adalah massanya dalam kilogram. Jadi diketahui M-nya adalah 0,025 kilogram. Kemudian volumenya bisa kamu lihat di sini dari gelas ukur. Volume awal ini adalah V1 30 ml. Lalu volume akhir ini adalah V2 40 ml. Jadi selisih volumenya delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Sehingga ini adalah 40 min 30 sama dengan 10 ml. Itu adalah delta V atau volume dari benda yang ada di sini. Ini adalah bendanya. Oke, perhatikan di sini satuannya. Di dalam pilihan, satuannya adalah gram per sentimeter. Semuanya dalam gram per sentimeter kubik. Oke, sekarang kita ganti satuannya. M sama dengan 0,025 kilogram. Kita jadikan gram sama dengan 0,025 kali gram kilogram ke gram itu turun 3, itu artinya dikalikan 1000. Sehingga massanya adalah 25 gram. Kemudian volume. Ini volumenya adalah 10 ml. Oke, 10 ml ini sama dengan 10 cm kubik atau 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Sehingga kalau 10 mililiter berarti sama dengan 10 cm kubik. Oke, sekarang satuannya sudah sama. Jadi massanya yang kita pakai 25 gram, volumenya adalah 10 cm kubik. Oke, kita hitung. Rumus massa jenis itu adalah rho sama dengan massa per volume. Kita masukkan massanya 25 dibagi 10. Ini 25 gram per 10 cm kubik, sehingga hasilnya 2,5 gram per sentimeter kubik. Oke, jadi jawabannya adalah D, 2,5 gram per sentimeter kubik.